Kita perlu bikin felt ya, ini felt buat kepala kucing. Kita bentuk seperti ini, ada lubang-lubangnya supaya gampang jahitnya. Itu untuk anak-anak ya, dua piece ya. Ini untuk matanya, ini matanya juga dua seperti ini. Pita untuk hanger, untuk gantungan, jarum jahit plastik ya, karena ini untuk anak-anak. Hidung merah, ini bulu mercy ya, putih untuk kumisnya, misainya, ini untuk kumisnya ya. Benang untuk jahit, dan ini untuk kupingnya ya. Jangan lupa isinya sama lem uhu ya. Kita mulai kucingnya ya, kepala kucingnya. Kita jahit veston namanya. Kita ambil sini, kita masukin. Kita taruh di tengah ya. Ini. Ini sudah ada lubangnya ya. Nah, seperti ini ya. Sekelilingnya. Ini. Isi mudah karena sudah ada lubangnya. Diteruskan ya sampai sampai sini kupingnya dibiarkan terbuka saja untuk isi dalamnya. Sebelum saya isi ya, saya bikin matanya dulu. Saya lem matanya dulu ya. Kalau sudah diisi agak susah. Susah nempelnya maksudnya ya. Di sini saya bikin matanya. Balik seperti ini. Satu lagi saya lem di sini pakai uhu aja. Ya, terus hidungnya saya tempel. Saya lem juga. Hidungnya pakai pon-pon ya, pon-pon kecil. Saya tempel seperti ini, dan yang hitam saya tempel juga ya, untuk biji matanya. Ini. Ya. Oke. Terus di sini kupingnya satu. Kupingnya ini pakai foam atau pakai felt juga boleh.
sini ya, kita tempel. Wih, ini copot. Mana? Ya. Terus ininya, ya. Saya seperti ini tekuk dua. Kita bikin buat misainya ya. Saya lem di tengahnya hidung. Ini yang simple aja. Buat ide-ide aja seperti ini ya. Saya kasih lem juga di sininya. Ya. Saya ambil ini ya, saya bagi dua. Ini untuk kanan dan kiri ya. Pakai bulu mercy. Saya tekuk dua seperti ini. Saya lem. Taruh di sini. Saya agak buka ya sedikit. Seperti itu. Satunya juga sama. Sini. Saya taruh sini ya. Saya lem. Sudah? Nah, sekarang kita tinggal teruskan jahit sedikit lagi ya. Ini kita masukin dulu isinya ke dalam. Ini ya. Terus kita lanjutkan jahit vestonnya di kupingnya sampai ketutup semua. Sini kita tinggal masukin di sini. Selesai ya, kita tinggal masukin ke dalam, terus kita keluarin di sebelah, di tempat yang lain. Oke, nggak usah diapa-apain, kita tinggal gunting aja. Ya, sekarang terakhir, kupingnya kurang satu ya tadi ya. Kupingnya saya ini, kupingnya lem lagi di sini. Ya, dan pasang pita. Untuk di hangernya ya. Kita seperti ini. Nah, kita tinggal lem. Lemnya terbalik nih. Lemnya di posisi yang bagus ya. Yang licin punya.
kita tinggal lem di sini. Ya. Sudah jadi gantungan kucing kita ya. Selamat mencoba. Thank you.